Guys, apa khabar? Semua sihat? Assalamualaikum warahmatullahi. Hari ini bukan abang nak announce bila raya, tapi nak clearkan a few things. Sana anda semua keliru dengan kenyataan Puteri Sarah. Kan? Tak nak jadi fitnah, tapi rasanya dia jadi fitnah. Tak boleh, alhamdulillah. Okey, dia begini, minggu lepas saya dengan Sarah telah berjumpa dan berbincang tentang apa yang Sarah mahukan, dan dia minta satu amount yang saya boleh katakan besar. Ramai sebenarnya tak setuju. Saya setuju, tapi saya dengan apa yang Sarah minta, tapi saya tak apalah, it's okay, kan? Saya setuju. Saya kata okay, saya boleh berikan apa yang dia nak, kan? InsyaAllah mudah-mudahan everything akan okay, kan? Dan Sarah juga minta saya tarik kes nusyus dia, kan, yang berkaitan kes nusyus yang Sarah ada hubungan dengan suami orang, mengganggu rumah tangga orang tu. Okay, saya boleh tarik. Saya kata okay, boleh tarik. Begitu juga dengan Sarah. Okay, kita tak nak panjang-panjangkan benda ni. Begitu juga dengan saya minta kepada Sarah juga. Okay, why not saya tarik kes nusyus awak tu. Dan Sarah juga tarik kes isteri kedua saya, Ira. Kan, tak perlu kita panjangkan hal ni. InsyaAllah mudah-mudahan kita boleh teruskan kehidupan dengan baik. Kan, berlapang dada. Kan, demi anak-anak apa semua. So, alhamdulillah, dia bersetuju. Saya juga bersetuju. Syukur. Kita dah capai kata sepakat lah. Orang kata alhamdulillah. Tapi sebelum hari ini, few days back, suddenly saya dapat satu persetujuan agreement baru daripada Sarah dan juga lawyer dia, yang memang totally berlainan daripada persetujuan asal, perjanjian asal itu. Dan jadi pihak Sarah yang menukar secara tiba-tiba, meminta lagi berlebihan, meminta duit yang lebih banyak, meminta harta yang lebih hebat, yang pada saya tak masuk akal, kan. Tapi Sarah juga mention, dia kata jangan beritahu orang apa yang dia minta ni. Memang saya takkan mention, kan. Tapi itu dia. So sekarang ni diputar cerita bahawa saya yang menukar perjanjian, saya yang U-turn, saya yang no, tak, kan. Kisah dia tu dia, kan, pihak Sarah yang menukar. And suddenly, tiba-tiba, dia dah bersetuju. Kami dah sepakat dah. Alhamdulillah, okay, dia nak saya tarik kes nusyus. Kan? Okay. Kan, saya juga nak dia tarik kes-kes isteri kedua saya, Ira. Okay. Suddenly, dia yang menukar. So, guys, itu hakikat yang sebenarnya. So, jangan buat fitnah. Seperti biasalah media. Tu lah, kadang-kadang kita, bila kita banyak bercakap, tu tak baik kepada media. Sebab media kadang-kadang dia buat fitnah. Terpulang pada media. Alhamdulillah, bulan Ramadan ni. Ya, itu dia, guys. So, saya decide untuk, disebabkan Sarah tak mahu capai kata sepakat yang baik, dia menukar agreement asal. Jadi, saya decide untuk fight dia. Untuk fight Sarah dalam kes ni. Dan saya pelik juga pada asalnya, sebenarnya tak ada melibatkan tentang nusyus ataupun kes Ira, kan. Itu bukan isunya sebenarnya. Isu Sarah sebenarnya kenapa tiba-tiba minta duit banyak lagi ni. Saya tak faham. Dan padahal yang diberikan itu pun dah lebih daripada perlu. Kan, macam saya kata tadi, ramai yang tidak setuju, lawyer saya tak setuju, yang saya bersetuju memberi Sarah satu amount yang besar. Tapi saya kata it's okay. Tapi dia minta lebih dan lebih lagi. Jadi kalau itu pilihan Sarah, saya tak boleh dapat kata sepakat, kata persetujuan, dan kita terpaksa fight lah. Jadi kita serahkan di mahkamah, insyaAllah. Assalamualaikum guys, selamat raya. Syamsul Yusof jelaskan sebab sebenar batalkan niat lafaz cerai ke atas Puteri Sarah. Sebentar tadi, rata-rata terkejut dengan keputusan pengarah Syamsul Yusof yang membatalkan niatnya untuk melafazkan cerai terhadap isteri pertamanya, Puteri Sarah Liana. Puteri Sarah kemudian memaklumkan hal itu kerana dia tidak mahu menuruti kemahuan Syamsul yang meminta untuk menarik semula kes saman ke atas madunya, Ira Khazar. Syamsul Yusof dakwa pihak Puteri Sarah ubah perjanjian saat akhir. Dalam satu perkongsian di Instagram, Syamsul tampil menjelaskan sebab sebenar dirinya tidak mahu melafazkan cerai hari ini. Semuanya berpunca selepas pihak Syamsul menerima surat tuntutan dan perjanjian baru daripada pihak Puteri Sarah yang tidak mahu menarik semula kes Ira Khazar, dan ada beberapa tuntutan yang tidak masuk akal. Syamsul mendakwa, surat perjanjian baru itu tidak sama seperti apa yang mereka telah persetujui sebelum ini. Kita dah sampai kata persetujuan, kata persetujuan hari tu, kan, dan kita dah berjumpa. Tapi ada beberapa yang Sarah tak setuju. First, dia nak suruh Sarah tarik kes terhadap family Khazar. Sarah takkan tarik kes. Untuk apa Sarah berjuang selama ni?
Sarah takkan tarik kes. Jadi syarat dia, kalau dia kata kalau dia nak lepaskan Sarah, Sarah kena tarik kes terhadap family Kaza yang Sarah takkan, kami takkan. Dan kedua, dia minta diskaun tuntutan nafkah. Anak. Sebelum ni berapa yang dia persetujui? Nafkah dan juga berapa banyak diskaun? Sarah tak nak bagi tahu Sarah tak nak bagi tahu amount kan, sebab nanti memalukan, tapi dia minta diskaun. So tadi sebentar tadi sebelum kita masuk ke dewan ni, kita ada di majlis suluh tadi. Memang itu adalah sebab kenapa the whole thing fell through. Ada fitur kan? Salah. Apa? Dia orang kata dia nafikan tak ada discount. That is nonsense lah. Sebab itulah perjanjian apa kita punya negotiation fell. Channel ni.